Sekitar 6 ribuan para peserta pramuka dari 26 kecamatan se-Kabupaten Sumedang hadir dan mengikuti upacara Hari Jadi Pramuka ke-63 tingkat Kuartir Cabang Sumedang di Alun-Alun Sumedang. Ketua Kuarca Pramuka Kabupaten Sumedang Erwan Setiawan mengatakan, hari ini merupakan memperingati sebagai Hari Pramuka, tepatnya hari ulang tahun Pramuka ke-63 dengan tema Jayalah Pramukaku, Satu Pramuka, Satu Indonesiaku. Jayalah Pramuka, Jayalah Indonesiaku. Di mata dirinya bahwa pramuka ini dengan penuh semangat, motivasi untuk terus maju dan bisa dilihat dengan gebyarnya pramuka hari ini yang diikuti lebih dari 6.000 peserta seluruh kuaran yang ada di Kabupaten Sumedang. Ini diperingati sebagai Hari Pramuka, tepatnya Hari Ulang Tahun Pramuka yang ke-63 dengan tema Jayalah Pramuka, Satu Pramuka, Satu Indonesia. Jayalah Pramuka, Jayalah Indonesia. Ya, alhamdulillah penuh dengan semangat, motivasi untuk terus maju. Ini bisa kita lihat dengan gebyar pramuka hari ini yang diikuti lebih dari 6.000 peserta dari seluruh kuaran yang ada di Kabupaten Sumedang. Dari 26 kuaran rata-rata dikirimkan ada yang 200, ada yang 300, bahkan Sumedang Selatan, tadi Rancakalong, Cimalaka, sekitar sangat banyak sekali ya, lebih dari 500 peserta. Ya, tadi ada menari masal, Pak. Menari ya. Bagaimana, Pak, itu, Pak? Ya, tadi pun ada tari kolosal cara wangsa secara dulu ya, semua peserta mengikuti tari yang tersebut. Ini untuk menjaga tradisi budaya yang asli dari Sumedang ini ya, supaya kita lebih dikenal lagi tari wangsa ini dan lebih mendunia. Pak, satu lagi, Pak, ada apa yang mau disampaikan, Pak, buat generasi muda, Pak, soal pramuka? Ya, saya berharap selanjutnya semangat pramuka ini terus dijaga dan dipelihara serta tunjukkan jati diri pramuka kepada semua masyarakat yang ada di Indonesia bahwa pramuka siap hadir dalam situasi dan kondisi apapun, siap membantu, siap membangun dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi ke depan.